Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Umat Allah yang terkasih, para imam, biarawan, biarawati, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat Tahun Baru tahun 2024. Natal adalah perayaan sukacita, perayaan kegembiraan, karena Allah berkenan hadir, berkenan datang, berkenan tinggal, dan berkenan berjumpa dengan kita umat yang diciptakannya. Natal mengajak umat, mengajak kita semua, supaya kita bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Al-Masih yang adalah Sang Juru Selamat itu. Dan dengan itu, kita diajak untuk menjadi manusia-manusia dan pribadi-pribadi yang sejahtera dan juga dalam suasana yang damai, rukun, dan bersaudara. Saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Yesus mengajak kita, menghimbau kita supaya kita berjalan bersama dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Natal mau mengajak kita supaya kita dalam perbedaan ini bisa melangkah bersama. Kita berbeda dalam agama, kita berbeda dalam budaya, kita berbeda dalam adat istiadat, kita berbeda banyak hal, tapi Natal mau mengajak kita dalam perbedaan itu harus ada kebersamaan, persaudaraan, dan juga kasih satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita memasuki tahun 2024, tahun di mana terjadi pesta demokrasi, tahun politik di mana kita semua diajak, diundang untuk menentukan pilihan kita, menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan juga anggota-anggota DPRD kita. Dan semoga lewat Natal ini kita dihantar, kita dimampukan untuk memilih para pemimpin kita dan juga anggota-anggota perwakilan kita di DPR dan DPRD kabupaten kota. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita pakai hati kita. Kita lihat siapa yang pantas, siapa yang bisa sungguh membawa kita, membawa bangsa dan negara ini untuk senantiasa menjadi negara, bangsa yang bermartabat, yang sungguh-sungguh bisa dihargai di dunia internasional dan juga masyarakatnya sejahtera dan aman. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam masa Natal ini saya ajak kita supaya jangan mengorbankan suara politikmu hanya karena uang sekian dan juga iming-iming yang tidak jelas. Mari kita pakai hak pilih kita untuk menentukan supaya ke depan bangsa kita makin bermartabat di dunia internasional, bermartabat juga di negara sendiri demi kesejahteraan bangsa ini. Momen yang lain kepada umat Keuskupan Sibolga, tahun depan 2024 kita juga akan mengadakan sinode jalan bersama untuk menentukan arah dasar pastoral kita, supaya dengan sinode, dengan duduk bersama, berjalan bersama, berpikir bersama, kita hendak mau merumuskan visi misi keuskupan kita dan arah dasar pastoral kita di keuskupan ini. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan sinode ketiga keuskupan Sibolga, supaya dengan sinode ini kita makin
maju bersama, melangkah bersama untuk membawa keuskupan kita ini menuju gereja yang mandiri, solider, dan membebaskan. Maka umat Allah yang terkasih, para pastor, biarawan-biarawati, sekali lagi selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Semoga sukacita Natal mewarnai, menaungi hati kita dan juga semua pekerjaan kita. Semoga umat Allah dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok basis dan gereja masyarakat kita akhirnya bisa merasakan kehadiran Kristus itu, sapaan Kristus itu dalam hidup kita untuk tetap berbahagia bersama dan berjalan bersama dengan siapa saja. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati.